Halo teman, kembali lagi dengan gue Rizky di channel Moriva. Moriva, oke. Oke teman, pada video kali ini gue bakal melanjutkan lagi game The World at Heart part ke-20 teman-teman ya. Oke, udah 20 video aja di series The World at Heart ini teman-teman ya. Oke, yuk kita bakal langsung aja masuk ke gamenya. Kita bakalan continue progress kita di Frostfield ini teman-teman ya. Yang dimana di episode sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan atau mengumpulkan semua kardus-kardus yang untuk membuka jalan ke tempat yang ada tanda seru itu, ya gue belum tahu tempat apa itu. Nah oke, selamat datang di dalam game The World at Heart. Dan kemarin juga kematian kedua gue ya, gue mati si Kirby sekali colek sama The Never langsung mati teman-teman. Oke, jadi sebelum gue ke tempat yang ini nih, tanda seru ini, gue bakalan coba dulu untuk ngelilingin tempat ini, Frostfield ini, adakah tempat yang belum gue pernah atau belum gue jelajahi teman-teman ya. Nah, kayak di daerah mana ya? Nah, di sini nih, di sini ada dua lift, teman-teman. Yang kemarin gua temuin itu nih di lift yang baru ini, gua belum coba turun ya. Atau udah ya, gua lupa dah. gua yang lupa benar-benar. Ya, yuk. Jadi gua bakalan coba ke tempat lift ini dulu. Ini bisa tandain enggak sih? Gimana entar? Bisa tandain, bisa. Nah, di sini nih gua bakalan coba tandain dulu ke sini. Pin. Apa ya? Ini gue gak ngerti teman-teman, soalnya gak ada bacaan ya. Ini gak usah lah, gue bakalan coba lihat-lihat ke map aja. Berarti dari sini lurus, terbelok di deket kecil itu ya. Oke, sebelum kita ke tempat yang kata itu ya, yang misterius itu, yang tempat tanda seru itu, gue bakalan coba untuk menjelajahin dulu tempat ini. Dan juga gue belum tahu nih cara yang kata itu teman-teman, yang kata dinamit itu, yang bom-bom itu, gue juga belum tahu caranya. Nah sini ya, belok sini terus. Oke, sini ke kiri. Oke. Nah ini nih ada patung di sini, terus belok sini. Oke. Aduh, ada ini lagi. Gue paling malas teman-teman. Menghindar. Aduh, dia juga dikenal. Ini sih mundur. Jangan dilawan. Oke, gue bakalan coba aja ke tempat lift ini. Ini kemana teman-teman ya? Gue bakalan coba dulu nih liftnya kemarin. Kalau yang lift di sebelah kiri itu kan tempat biasa kalau kita mau ke Frostfield ini ya. Dan ini kemana nih tembusannya nih, tempat ini ya. Kita bakalan coba lihat dulu, ataukah ada tempat baru atau tempat yang lama juga, atau nembus-nembus juga ke tempat yang pas itu. Oke, wah, oke, tempat baru memang. Ini tempat baru nih, gue belum pernah kesini. Ini kemana ini? Nuh kan, oh ini gue belum jelajahin teman-teman. Lah, nembus mana ini? Bentar, ini apa ini? Aduh, Whips Wagon. Apa ini tembusan dari Whips Wagon? Oke, ada darah. Ambilin dulu. Wait, ada ini. Nah, ini agak sakit, agak kuat soalnya. Dia itu harus dihancurin dulu baru lemah, teman-teman. Oke, jadi pembakaran langsung serang semua aja. Serang. Nice loh, diserang kan. Mamam loh, gua tendang. Oke, nice. Dia agak lama teman-temannya untuk yang itu. Nah, ini nih kita harus hancurin ini dulu. Ternyata ini bisa dihancurin, teman-teman. Nah, lemah dia. Nah, dia jadi lemah, kita bisa hancurin. Oke, kita hancurin. Nice. Kalau dia lemah dia jadi gampang ya hancurinnya. Nah, ini nih. Ada tempat. Ini dia nih. Untung aja gua belum lanjutin itu ya, soalnya ini ada tempat baru, teman-teman. Jadi gua kesini dulu aja, tempat yang baru. Ini. Aduh, gua kelambatan. Harus cepat, teman-teman. Ini harus cepat. Kayak gini. Nah, kebuka jalan baru. Oke, ini tempat apa lagi nih? Gua belum kesini, teman-teman. Tempat baru ini ya. Wih. Ini dia. Ini. Nah, ini nih tembusan, teman-teman. Ini dia tembusan yang kata ini nih. Yang whip. Nah, ini nih. Bentar. Bentar. Ini ke sini kah? Gua pengen ke atas dulu bentar. Oke, ini ada tempat ini. Yang kata kemarin itu yang di Whip Wagon ya. Apa nih monster ini nih? Gua juga penasaran sama monster ini dan ini belum bisa lewat sini. Jadi gua juga bingung nih lewat mana. Apakah ini tempatnya ya? Nah ini nih harus ada kayu. Cari kayu. Aduh, masalah di Swagon ini gelap teman-teman, ada The Never ya. Udah malam, pulang. Tempat teleportasi sini ada nggak ya? Kalau sini ada tempat terang. Masalah di Swagon ini gelap teman-teman. Apa? Kagak ada lampu ya, dikit lampunya, jadi gua takut mati lagi. Oke. Ini kemana nih? Gua juga lupa. Aduh, masih di Central Depot. Ini masih ada lampu sih, masih ada lampu. Ini masih aman. Turun. Kita harus ada lampu, teman-teman.
turun. Eh, turun. Turun, pulang. Jangan dilawan, Aduh, Kirby kena lagi. Pulang. Oke, ada yang ketinggalan kah? Bentar, ini di mana nih? Di mana ini? Aduh, di sini lagi. Oh, teleportasi di atas. Oke, sini. Kabur. Oh, ini nih. Oke, aman. Kita aman. Oke, kita bisa tenang, teman-teman. Oke, jadi gua bakalan tidur ya. Ini kayaknya gua ada yang ketinggalan deh. Oke, gua bakalan coba masukin dulu nih item-item gua. Dan sekalian nge-heal ya. Heal. Eat. Oke, nice. Masukin lagi. Yuk. Kita bakalan tidur aja. Kayaknya ini ada. Oke, enggak ada. Memang gua cuma punya 32 ya. Karena gua belum ambil lagi, teman-teman. Oke, berarti itu yang lift itu berarti itu tempat untuk turun ke Whips Wagon, teman-teman. Tempat baru lagi. Gua belum jelajahin itu. Jadi, kita bakalan jelajahin kali ya, oke. Oke. Gua bakalan balik lagi ke Frostfield ya, lewat teleportasi aja yang gampangan. Oke, ayo lama banget. Oke, nice. Kita withdraw, kita ambil semuanya aja soalnya cuma dikit, teman-teman. Oke, ambil. Yo, ikut sini. Oke. Oke, nah ini kita pakai teleportasi aja. Ke Frostfield. Oke, yuk. Kita bakalan teleportasi ke Frostfield lagi. Soalnya gue belum masuk ke tempat yang tanda seru itu, jadi kita bakalan coba masuk situ ya. Oke. Tapi gue bakalan coba ke tempat yang lift itu lagi. Kayaknya itu menarik sih untuk kita jelajahin, oke. Bukan memang kita sudah sampai lagi di Frostfield. Oke, kita bakalan langsung aja. Eh, bukan sini ya? Bukan. Kita bakalan coba ke tempat lift tadi lagi. Kita bakalan ke Whips Wagon lagi. Aduh. Ini bahaya nih. Dia bakalan jadi monster. Apa bakalan nge-jumpscare? Oke, kita lewat sini. Whips Wagon itu sebelah sini. Terus belok ke bawah. Oke, ke sini. Oh ya, sekalian lah. Ini untuk si... Ininya gue belum ada soalnya. Jadi gue bakalan coba hancurin itu. Untuk ngambil itunya untuk summon lagi ya. Terus sisa dikit, teman-teman. Udah habis malah ya. Oke, kita ambilin. Kita ambilin dulu. Oke, nice. Ambil. Yo. Ke sini terus belok ke sebelah sini. Yang ada yang monster yang biru-biru itu. Oke, jadi gua harus hati-hati. Nah, ini nih. Jangan sampai dimakan. Aduh. Ini kita tarik aja nih. Tarik. Oke, nice. Ini tarik. Oke, nice. Yo. Kita bakalan coba turun lagi ke Whips Wagon, oke? Kita sudah sampai lagi di Whips Wagon. Nah, ini ada item di atas, jadi gue bakalan ambil. Ada dua lagi. Oke, ini juga ambil nih. Kita ambilin semuanya aja, oke? Oke, nice. Ini juga ada kotak, tadi gue belum ambil ya. Oke, ada material, nice. Kita ambilin semua duitnya. Sampainya biar naik dulu ya. Oke, kita naik sini nih. Tempat ke menuju dari Frostfield ke Whips Wagon, dan ini juga tempat untuk ke itu ya. Nah, ini nih. Kaget gua. Lupa. Itu markasnya. Sabar. Kita gak ke situ dulu. Tapi kita bakal ke sana. Gua bakalan coba ke tempat monster-monster itu dulu ya. Oke. Oke, sini. Turun. Nice. Nah, di sini nih. Soalnya kalau malam-malam di sini lebih bahaya, teman-teman ya. Karena minim cahaya. Nah, oke, di sini ada jembatan. Kita butuhkan kayu ya. Kita bakalan cari kayu dulu. Oke, ini untuk dia naik. Masalah ini bisa pakai es ini enggak sih untuk hancurin ini? Tuh nggak bisa ya. Itu lebih kuat kah? Oke, kita dapat item lagi. Di sini ada jalan. Kayak nggak ada. Kita dapat dapat diamond. Oke. Wah, kodok api. Oh, ini udah, teman-teman. Kita udah ke sini ya. Nah, ini nih yang kata kita ngalahin kodok api dan kebuka itu tuh. Oke, benar. Berarti kita udah ke sini dan ini nih, gue masih bingung untuk ke sini nih. Untuk nyelamatin si kucing ini. Oh, ini nih dari bolongan sini. Ah, ini nih dari bolongan yang ini, tapi gue belum tahu cara itu ini ya. Itu gue bakalan pelajarin lagi dah. Gimana ya? Bentar. Coba gue bakalan coba baca-baca lah ya. Ada alat yang bisa digunain kah? Nih, heart root ini untuk apa, teman-teman? Upgrade improvement. Oke. Ini gue juga belum pernah gunain sih. Dapat doang. Ya. Buff. Puff. Oke. Oke, belum ada lagi yang baru. Ayo. Di sini kita nggak bisa lewat. Oke, di sini ada item, ambil. Ambil, cuy. Ambil item. Wih, ambil, weh. Nice.
sini keluar. Oke, berarti gue bakal coba ke tempat markas tadi lagi ya. Ke yang kata sarangnya sih. Oke, di situ gue masih belum tahu nih makhluk apa, teman-teman. Oke, gue penasaran sih. Semoga aja dia tuh jadi baik, teman-teman. Dia kayak teman kita, dia bakal nolongin kita gitu. Untuk ngelawan orang misterius yang kata pakai topi itu kayak penyihir gitu. Gue juga belum tahu. Oke, di sini. Oh, ada dua. Kita bakal coba kalahin dia dengan cara curang ya. Kita akan coba pisahin dia dengan kawanannya supaya dia tidak berkutik, teman-teman ya. Nah, satu lagi nih. Oke, dia bakal muncul. Oke, ini kita harus hancurin markas dulu, teman-teman. Markasnya. Oke, nice. Markasnya dulu. Oke, kita diambil. Markasnya dulu hancurin biar dia enggak nge-spawn lagi. Oke, nice. Oke, mamam lu. Sini. Mundur lu. Ke sini ya. Nanti jatuh. Serang. Aduh, ada yang mati. Sabar, kita serang lu. Nice. Oke, satu lagi. Sini dong. Nah, sini lo. Mamam lo. Oke, aman. Serang. Oke, serang. Aman. Oke, aman sudah. Tapi di sini ada yang kurang dua ya. Oke, backfall. Jadi gue bakalan coba suruh dia ambil. Nice, yuk. Aduh, backfall. Ah, ini nih untuk Kirby. Ini gue belum sini ya. Oh iya, belum, teman. Belum. Ini baru nih. Sini juga ada jalan. Sini ada untuk nge-clone. Dan di bawah sini ada apa ini? Oke, ada inian. Dan ada apa ini? Ini udah kah? Atau belum? Oke, belum. Weh, sama. Oh, ini ada jalan ketutup. Di sini ada untuk ini dia teman-teman jalannya. Oke, bentar gue ngomong situ dulu. Oke. Ada monster, teman-teman. Bentar. Gue bakalan coba ambilin sini dulu. Oke, gue bakalan coba ke tempat yang ini dulu. Oke, apa monster itu kita bakalan nanti aja terakhir ya. Karena itu monster itu spesial, teman-teman. Jadi gue bakalan coba untuk ke force field dulu, untuk ke tempat yang kata itu tuh, yang kata kita susun kardus-kardusnya. Oke, di sini. Oke, ini kita mana nih? Aduh, di sini bakal panjang ya. Oke, kita butuh nge-clone di sini. Gue takutnya dikit lagi malam ini. Oke, aman lah ya. Oke, nge-clone. Di sini dapat di mana nih? Ah, ini nih, suruh sini. Tarik, nice. Hancurin ini. Hancurin. Oke, berarti kita kesini cuma ngambil hadiah doang ya. Oke, nice, ambil hadiah. Oke, dapetin lagi. Oke, ambil duitnya. Oke, aman. Oke, berarti kita udah dapat nih tempat untuk kita apa? Untuk kita ke monster itu ya. Aduh, kesian banget sih itu mati ya. Oke, berarti kita udah tahu caranya untuk ini bisa lewat kan? Ya, coba. Coba lu ya, make sure. Oke, kesini kan nggak bisa ya, nggak ada jalan. Jadi kita bakalan coba ke tempat monster itu dulu. Gue kasih itu dulu. Jadi gue bakalan coba make sure dulu apakah ini jalan untuk kita ke tempat kesini. Nah, turun. Bener-bener. Ini gue udah kesini ya. Ya. Atau nunggu gue kesini dulu, teman. Ya, terlanjur. Kayaknya gue bisa naik lagi. Gak bisa ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, nggak apa-apa. Aduh, daripada gue pengen buat terakhir. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita temuin ini, kita ganti swag lah. Kita salah swag pemberani ya. Kita ganti ke swag. Nggak ngilin dulu. Coba 4. Oke, itu biarin. Kita suruh. Nah, kita coba nih. Ke tempat sini. Oh, ini baik, teman-teman. Kita bisa talk ya. Coba talk. Kita talk. Have you come to hurt me too? Udah, kenapa, teman-teman? Oh, ini belum ada namanya. What? Bentar, ini stuck dia. What hurt? Oh, hurt itu sakit ya? Kesakitan ya? Hurt. What? Who hurt you? Terrible woman come to me some time ago. Okay. Throw his if I can. Okay. Ace. Not a driver. Not at all like her. Okay. My heart, my man, and break. Okay, my friend was of all the broke my fruit. Fruit itu apa ya? That's awful. Can we help? Okay, can. Apakah ada yang kita bisa bantu gitu ya? Oh, you. Okay, apakah kamu mau membantu? Of course, gila, kita bakal bantu, teman-teman ya. Oh, I'm sorry, I haven't
I had much a little with Arlington. Coming to see me. Oke. Dia kasih tahu nama dia. My name is Ato. Ato. Oke, namanya Ato. Oke, I'm awake. Kirby. It's your flute important. Flute of penting ya. Very, I can no longer play my song for the Lunalings. Oke. Lunalings, apa itu Lunalings? Oh yes, I play song for them about the moon. They enjoy song about the moon. Okay. But alas, anymore. I've never heard of a Lunaling. Yeah, me neither. Oh, neither. Kayak di Minecraft ya, neither. Okay, Lunaling song. Okay. Gue baca cepet aja. Instrument. Okay, well. We're gonna help. Okay. Oh, how cute. Perhaps you can find a way to craft a new flute. Ini flute ini apa ini? Took I am a specialist process. It won't be easy. My flute was crafted. Okay, ini ada yang penting nih. By a great teacher long ago, he no longer. Okay. These woods. Okay. He many have left the chisel. Chisel. Okay, chisel. For the flute on it. Core of Lusterwood tree. Okay. Unique material with connection to the stars. Okay, to bind and finish the flute, we will need some kind of thick and sticky substance. Okay, quiet, simple. No, sorry, I have used cream castle. We're on it. Thank you. Thank you if you are replace my flute. Flute ini apa ya? Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya. I can awake the Lunalings. Oke, kita dapat jurnal baru lagi. Nah, ini dia nih. Ato ya. Oke, ini juga ini yang kemarin belum gue buka. Ya, di sini gue bakal dapat buku baru lagi. Mana tuh? Ini. The Alchemist and the Magpie. Oke. Kita bakal berarti ini baik teman-temannya, dia enggak jahat. Oke. Berarti aman-aman. Nah, ini apa nih yang kata tidur-tidur ini ya? Apakah dia juga baik atau jahat? Oke. Tuh. Nah ini nih kemana tadi ngarahnya? Oke, ini ngarah kemana nih? Ntar gue lupa. Oh ini nih, ini nih. Untuk membuka ini. Aduh, jalan baru lagi ya. Oke, gue bakalan ini ntar aja kali ya. Ini bakalan nanti aja. Jadi gue bakalan coba ke tempat yang kemarin dulu tuh. Karena gue udah janji bakal kesana ya. Oke, kita bakalan kesana aja. Jadi ini kita nantiin dulu ya. Kita ambil ini. Oke, bawa. Nah ini kita buka dulu kali ya. Kita buka dulu. Oke, kita buka dulu aja. Oh bisa. Nice, bisa. Oke, nih, untung ini permanen ya. Nah, kita bisa ke sini tapi nanti aja lah. Dan di sana ada item. Nah, di sana ada sesuatu yang menarik tapi nanti aja lah. Gue bakalan coba dulu untuk ke tempat yang salju itu. Oke. Nyangkut. Ambil, boy. Ini enggak bisa tarik ya. Berarti gue bakalan coba ke tempat yang di Frostfield dulu. Jadi di sini itu ada tempat teleportasi nggak? Oke, nggak ada. Ini agak jauh, jadi gua harus cepet karena keburu malam. Oke. Oh, ini ambil, boy. Yang dibuang. Nah, yuk pulang. Aduh, pulang lewat mana ini gua? Sini kah? Oke, sini kayaknya ada dah. Oh, ini dia kayunya, teman-teman. Oke, berarti itu kayunya untuk harusnya harus naik ya. Oke, di sini ada jalan kah? Oke, aman. Untung ada jalan ya. Nah, ini dia ada camp, mana camp? Ini camp baru teman-teman, ada camp baru. Lah, gue belum kesini ya. Oh belum teman-teman, gue belum kesini ya. Pesan udah deh. Oh di sini juga ada yang penting. Oh berarti Whip's Wagon ini juga termasuk dari tempat yang penting untuk kita jelajahi abis ini ya, abis dari si Frostfield ini. Oke, ini apa ini? Satu ketinggalan. Oke, gue bakalan coba ke Frostfield lagi teman-teman. Oke, berarti ini juga salah satu yang penting. Nah, ini kebuka. Waduh, tambah banyak lagi nih. Berarti misi kita masih lumayan banyak, teman-teman. Jadi gue bakalan coba ke yang Forest Field dulu aja kali ya. Baru kita bakalan selesain lagi. Kayaknya ini semacamnya kayak... Oh, ini ada kayu lagi nanti aja lah. Oh, ini buat jembatan, tapi belum bisa ya. Duh, mana sih jalan biar cepet? Kita nggak jelajahin ini dulu, teman-teman. Oke, kita harus selesain ini berarti. Bentar. Bikin jembatan dulu ya, bikin jembatan. Dan ini kita bakalan bakar sini, bakar, nice, untuk dia ambil ke atas sana. Oke, sini api, nah dia naik tuh.
Untuk oke, kita ambil itu ya. Nah, ambil. Oke. Ini berarti untuk jalan kita ya, untuk lewatin apa perbatasannya. Oke, kita buka dulu aja lah ya. Udah malam juga nih, jadi gua bakal tidur dulu kali ya sebelum kita kesana lagi ke Frostfield-nya. Nah, ini udah jadi ini bisa langsung sih. Tapi kayaknya agak jauh. Tuh, kita harus muter ke atas itu dulu, oke. Yuk. Misalnya ini teleportasi ada, tapi dia di bawah sini loh. Dan sini ada benda penting juga. Gua belum ke situ, oke. Oke, gua bakalan coba pulang dulu untuk tidur dan kita bakalan lanjutin lagi progres kita. Kita bakalan coba ke Frostfield lagi, ke tempat yang kata tanda seru itu ya. Yang kemarin gua udah selesaiin misinya, oke. Tidur dulu dan sampai jumpa di next day. Oh, ini. Oh, tadi ada yang ketinggalan satu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita ikhlaskan saja. Oke, yuk. Oke, good morning. Kita bakalan lanjutin lagi progres kita. Oke, yuk. Ambil aja semua. Waduh amat. Aduh, kurang ya. Jadi gua bakalan coba ngambil lagi. Nanti kurang ada 33 kurang 2 ya, kurang 2. HP gua bakalan ambil yang ini aja. 2. Oke, yuk. 35 pas. Yuk. Sini. Ganti S dulu. Oke, kita bakalan ke Frostfield lagi teman untuk mengecek apa yang ada di tempat misterius yang itu ya, yang kita sudah selesaiin misinya. Oke, mana lewat sini ya. Oke, ini jalan pintas ya, sama aja sih shortcut. Oke, cepet. Kaget gua ada ini. Oke, dia udah melemah sih. Serang. Nah, dia udah agak gampang nih ngalahinnya kalau dia masih ada kayak tanda-tanda itunya, apa kayak ada energinya kayak hijau gitu, dia lebih kuat teman ya, bahkan susah bisa mati teman kita ya. Oke, kita kesini. Nah ya benar ya, gue penasaran apakah yang ada di isi tempat itu ya. Oke, yuk. Oke, read write the leaf. Oke, yuk. Oke, kita sampai lagi di atas di tempat Frostfield, jadi kita langsung kesini aja, kita nggak usah hirau ini. Oke, ini boleh lah, ada material, ambil. Oke, lumayan. Itu di mana? Di daerah. Oke, di sini nggak bisa. Dia harus muter jauh. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Dekat. Sini. Lewat sini. Muter. Oke, yuk. Guys, itu banyak buat item teman. Gue pengen ambil. Oh, bukan sini. Sini teman. Itu buntu. Gue lupa. Nggak. Ini kayaknya lebih beresiko untuk ke situ. Mendingan kita lewat jalan lain aja lah ya. Kita nggak mau nyari yang lama, walaupun ini agak muter, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting gak usah lawan monster itu, karena monster itu juga agak ngejengkelin ya. Kita lihat sini aja tempat tadi. Aduh, ditutup ya. Lihat mana sih? Oh, ini. Oke. Ini jalannya agak berliku-liku gitu ya, walaupun ada shortcutnya juga sih, tapi harus kita harus muter-muter gitu lah. Ini ada yang makan. Kayaknya ada yang makan. Biarin kali ya. Gue pengen serang sih. Serang lah. Aduh, sayang teman. Aduh, masa serang semua ini? Ya, ada yang mati ini pasti. Oke, serang boy, jangan mundur, serang. Bantu. Oke, please jangan ada yang mati, please jangan mati. Oke, nice, untung gak ada yang mati ya. Oke, aman. Oke, ini bolehlah ambil. Lumayan ya, duitnya. Duit gue udah 14.000. Oke, yuk. Guys, ambil. Ke sini. Oh iya, benar, sini. Oke. Wih, nyangkut. Nah, ini dia tempat. Di depan sini kita harus hati-hati teman, karena dijaga dengan dua makhluk jump scare. Kita harus serang dia dengan yang ini, salju. Ya, serang. Ini juga serang nih, ini juga ada nih. Oke, bener. Untung aja gua kagak langsung itu ya. Karena gua selalu kaget teman pas kesini ya. Oke, nice. Oke, yuk ambil. Nah, kesini teman. Oke, kita pakai Kirby dah. Soalnya dia ada yang buat ini. Nah. Oke, lewat sini. Nah, ini dia. Kita serap ini. Boom, hilang. Wih. Ini kayak sesuatu pintu gitu ya. Oke, gue bakal ambil ini. Oke, ini ambil pakai. Oke, bantu. Oke, sedot. Ambil. Masuk sini. Oh, ini ada yang jatuh lagi. Nah, kita ganti si wake lagi ya. Karena ini udah kebuka. Oke, teman-teman, kita bakalan coba masuk ke pintu misterius ini ya. Oke, ada cutscene. Terbuka otomatis. Wih. Kayak apa ya? Ini kayak gue tahu di game Naruto teman, di game Naruto itu ada yang pas misi yang ngebuka pintu gitu ya, apa kayak ngebuka otomatis itu gua gitu. Oke. Kita bakalan coba masuk apakah yang ada di dalam sini. Enter. Oke.
Wih, keren banget ya. Bukannya tuh keren otomatis. Aduh, ini kayak tempat itu dah. Oke, tapi nggak ada nama teman-teman. Ini nggak ada nama tempatnya. Waduh. Oh, ada barang. Tuh, ini ambil. Dapat jurnal baru lagi. My name is Big Pock Cat. Oke, apa itu? Oke, di sini kita bakalan coba pakai si Kirby karena di sini ada banyak misi yang dia harus lakuin untuk ngebuka-bukain ini jalan. Oke, kita pakai Kirby dulu untuk buka ini depan. Ini ada apa sih? Apa gini doang ya? Apa cuman isi-isi gini doang? Kayaknya di sini ada sesuatu sih, tapi sebelum itu kita bakalan coba ke sini dulu. Ke tempat yang gampang-gampang lo, oke. Oh, di sini ada tempat buat jalan Kirby, teman-teman. Kemana itu ya? Banyak item. Oke, nice. Ambil. Di sini, boy. Dan ada yang tertinggal. Nah, ini untuk save. Oke, save dulu lah. Kayaknya udah mau malam sih, teman-teman. Dan di sini ada yang salju-salju, hancurin lah. Hancurin. Nice. Dapat ini lagi. Yuk, kita bakalan coba kesini dulu. Oke, jangan buka yang itu dulu. Kita bakalan coba pakai si Kirby. Tuh, sini ada jalan nggak? Oke, nggak ada. Kita bakalan coba si Kirby ini kemana ini? Kemana teman? Oke, ini tempat baru teman. Wah, oke, nggak ada apa-apa. Oke, dapat item lumayan banyak. Wih, banyak banget itemnya. Item gue penuh. Aduh, penuh teman. No. Bisa di bawah. Oh ya, pakai itu ya. Pakai speedling. Pakai twingling. Oke, nice. Yuk. Ayo, wake. Sini, wake. Kita bakalan coba buka yang ini. 1, 2. Kita buka. 1, 2, 3. Enter ini kita. Ini dah, ini gue takutnya dia ngagetin. Jadi gue bakalan coba serang dulu. Oke, enggak ya. Aman. Berarti dia gak ngagetin. Oke, aman. Yuk. Oke, kita bakal buka. Yuk. 1, 2, 3. Wih, apa ini? You got shield EVG. Oh, ini nih. One of the lost green shield artifact. Oke. Artifact yang hilang ini ya. Oke, boneka gitu ya. We found one. Oke, kita menemukan satu. Oke. Nice. Only two more to go. Oke, kita membutuhkan dua lagi untuk pergi. Oke. Oke, dilepon sama Green Cat. Children excellent work collection. Collection one of artifact. Oke, kita. Gue lupa. Kita ada misi disuruh sama si Grekot ini, suruh ngumpulin 3 artefak ya. Yang disuruh sama ini untuk apa gitu? Pokoknya suruh ngumpulin 3. Oke. Okay. If you have to grow could you press return. Oke, kita disuruh pulang. Then you go front gate this airport will discuss but the warp pad where is. Okay, kita disuruh pulang sih. Well, that doesn't sound great. Guess we'll have to track back on foot. Yeah, where I wonder that's going on. Okay. Colossus Grove Path does not working. Okay, kita disuruh pulang kayaknya tadi ya sama si Grekot itu katanya please return. Okay, kita disuruh pulang. Kita periksa dulu adakah? Okay, nggak ada lagi. Kita bakalan coba keluar dari tempat ini ya. Kita keluar. Okay, berarti tempat ini nggak terlalu gede sih. Kecil aja ya. Kira gue bakalan gede banget, tapi nggak apa. Kalau gede-gede, gue malas juga. Harus jelajahin lagi ya. Oke, ini soalnya udah masih banyak lagi nih yang harus kita jelajahin. Oke, kita sudah keluar nih. Berarti sekarang di misi Frostfield ini udah selesai ya. Soalnya di sini udah kagak ada apa-apa lagi. Nih, kalau gue zoom, nah lihat teman-teman, di sini ada tanda seru lagi. Nah, di bagian tanda seru ada di bagian di Crystal Fall. Berarti di Crystal Fall itu ada lagi kayak sama kayak di Frostfield. Dan di bagian ini Whips Wagon ada satu lagi. Berarti untuk dua item itu ada di dua tempat ini ya. Ada di Crystal Fall dan ada juga di Whips Wagon. Oke, yuk. Gue bakalan coba untuk pergi ke Grove dulu karena tadi disuruh sama si Grekot ya. Katanya please return. Oke, jadi kita bakalan coba pulang lah ya. Oke, yuk. Kita pulang. Kita sudah menyelesaikan di bagian ini apa SS ini apa Frostfield. Oke, okay, Frostfield. Yuk, kita bakalan pulang. Kita bakalan coba ke Grove lagi. Kayak bentar gue bakal naruh barang gue dulu. Kita harus kosongin barangnya. Ayo taruh. Nice, kita juga tadi dapat banyak item nih. Oke, nice. Oke, okay, yuk pulang. Kita bakalan pulang ke Grove karena kita sudah ditunggu sama Grekot. Grove. Oke, kita bakalan. Wih, kok gak bisa? Wait, kenapa ini? Grove gak bisa. Wait.
Gak apa-apa sih. Kok gak bisa teleport ya? Ke Grove. Nih. Oke, ini kemana nih? Ke Central. Oke, gue bakal ke Central aja. Kok gak bisa teleport ya? Bukannya bisa. Atau terlalu jauh? Oke, jadi gue bakalan teleport ke tempat dekatnya. Ini dekat sama situ ya. Dekat sama Grove. Oke. Kenapa gak bisa teleport ya? Apa diblokir dulu? Oke. Gak bisa teleport langsung ke situ. Oke, kita sampai di sini sih di Central Liput. Jadi langsung aja. Dekat sini sih. Grove dekat sini. Kalau nggak salah ya. Oke, ke sini. Terus ke sini. Oke, benar-benar. Oke, kita bakalan coba ke Grove aja. Jadi gue bakalan skip aja mungkin ini perjalanan kita ke Grove. Oke, let's go. Oke, benar-benar. Di sini ada yang belum kita ituin. Udah apa ya? Oke, ini ada yang rusak ya. Oh, ini bisa lewat sini. Bukan yang udah ya? Atau ada, dia muncul terus ya? Atau itu nge-spawn terus? Oke, nggak tahu gue. Oke, ini cutscene teman-teman. Ada cutscene. Apa ini? Kirby, what's up? What's... Oh, maaf. Do you feel that? Wih, apa ini? Ada cutscene teman-teman. Biasanya itu nggak ada sih. Don't you feel that? Hah, ini dia teman-teman. Oh, Big Pocket namanya teman-teman. Ternyata orang ini tuh ya, yang namanya itu yang apa ya? Dia sudah berapa ya? Dia tuh ngintilin kita, dia tuh ngikutin kita teman-teman. Ternyata nama dia tuh Big Pocket. Oke, Big Pocket. Oke, bentar kita baca. Peter Partering, Fit Stroke. Oke, my words like a drumming on the crown of my head. We meet alas. Oke. Kita bertanya kenapa ya. Kirby, stay back. I think that the guy gray coat word is okay. Kita harus hati-hati teman. Kita harus stay back ya. Gray coat. Oh, dia ketawa teman. Gray coat. Ha 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 ha. Oke. From a noble line of its generation dips to a disturbed one dirty smooth. Oke. Okay. Yes, that is what I have reduced him to. If see you the woods of corner, my eyes watching. Oh, watching the supper. Okay, just getting. Okay, kita pengen ke Grove tapi kita dicegat teman-teman sama si Big Pocket ini. Just getting update on your progress. That's all. Okay. Wih, kaget gua. Kaget gua. Stay back. Mundur. Kayaknya dia bahaya. What? Wih, dia bisa ngilang gitu ya. Canggih juga. What a sublime gift a rechaffer. Oke. Okay. Seek cry of help stumble the master key. Oke, okay, the master key ini apa? And finally, feel my finger stretch. Oke. Okay. Dia bilang dia ngilang lagi. Wih, mamam lu, wah lu, dikepung kan? Oh, wait, with you. Oke, okay. Mampus lu ada. Si ini siapa ya? Ini, gue lupa. Pokoknya inilah, sama si Grekot. Look, little ones, you babysitter have arrived. Let me. Oh ya, ini gue lupa. Dia tuh yang bawa pedang ini tuh dia apa suka kayak jago ya. Dia paling jago gitu kayak untuk berantem. Let me run against the troubled. Okay, Maligeri. Okay, ini bahasanya gue agak bingung ya. Agak kayak susah gini. Okay, I feel old. Okay, it's almost done with this. No, you know that's a speak. Or do you? Perhaps okay, son. Maybe even stand for our foot. Enoch, sling back into your pit. Oh, dia ngilang lagi. The last bar buckle. Oh, dia langsung ngomong the last bars buckle. Oke. Okay. Oke, kita di sini disamperin sama Grey Coat. Are you two alright? Oke, kita apa kalian berdua baik-baik saja? Yes. That was him. Yes, his name was apa sih? Oh ini, oh iya, toothpick. His name was Big Pocket. My dear, are you alright? Oh ini itunya ya? Apa? Oh, istrinya kah? Atau pacarnya? Okay, yes. My head just feel a bit fuzzy. Okay. Oh ini tuh si Greg. Oh jadi ini petingginya ya? Jadi ini ketuanya mungkin berdua ini. Oke, okay, gue tahu. Oke. Okay. Spoke to you of Big Pocket before he was a great. Oh,
He was a green shield who pursued a never to hurt. Did not return. Okay. Nengku skip aja lah ya. Your master will finish gathering artifact. Oh, kita suruh ngambil artifactnya. If you see him, it's best to run probably. Okay. Return to Grove. Okay. Batasan aja gue tuh tadi tuh pengen ke Grove itu diblokir ya. Kagak bisa ke situ teleportasi. Ternyata kita ada kayak percakapan gini ya. Okay. Nice. Well, have you said enough? Okay. Selesai percakapannya. Apakah kita langsung kembali ke Grove? Apa ada loading screen? Ternyata kita ke Grove ada Big Pocket ya. Yang pas itu ngintip. Kok di sini ada ini? Lah, mana itunya? Apa buat teleportasi? Teleportasi mana? Lah hilang. Ada. Kirain gue hilang teman-teman, ada ternyata ada ketutupan ya, berarti diblokir emang. Berarti emang teleportasi itu diblokir sama tadi ya, siapa Big Pocket itu diblokir teman-teman. Diblokir ya, bener-bener tuh orang. Gue pengen langsung teleportasi diblokir ya. Ini nggak ada apa-apa sih. Jadi kita ke sini tuh tadi disuruh pulang tuh karena ada percakapan ini. Okay. nice. Kita bakalan coba, ada barang gue lah ya, gue taruh dulu. Nggak ada barang. Map. Apa yang bakal gue lakukan untuk esok hari ya? Jadi mungkin untuk episode The World Ahead, bentar gue bakalan coba lihat dulu menitannya berapa nih. Kalau masih ada sedikit waktu, gue bisa lanjutin dikit lagi lah ya, bentar. Oke teman-teman, ternyata udah lumayan lama, 30 menit lebihan gue main game ini ya. Gara-gara tadi banyak percakapan yang tadi kita ketemu sama Ato gitu. Bentar, gue lupa, sorry. Dia di mana ya? Oh ini nih, dia di Ato. Kita ketemu Ato dan kita juga lumayan banyak tadi percakapannya juga. Dan kita juga tadi ke Grove malah ketemu sama monster ya. Apa dia tuh jahat juga ya? Jahat juga gak sih dia? Kayak jahat sih. Kayak dia kayak dark gitu. Terus dia tadi kabur ya. Takut gara-gara ada Greycoat sama Toothpick. Jadi mungkin untuk perjalanan kita di The World Ahead part ke-20 kali ini kita bakal cukup sampai sini dulu. Kalau kalian suka, kalau kalian enjoy bisa kasih like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Bantu gue, support gue dengan cara itu teman-teman. So, thanks for watching and I will see you on the next video game-game selanjutnya. Bye-bye.